Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung tepur ke atas itu. Lanjutnya kayaknya di bawahnya dikit. Oh, jatuh. Yes. Oke, jatuh. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Di pagi yang cerah ini masih jam apa namanya? Jam 8-an ya. Jam 8 dan pagi. Kalau di video ini mungkin saya uploadnya juga pagi, kawan. Tapi ya besok pagi atau enggak? Nanti ya besok pagi lah saya jadwalkan. Biar kawan-kawan tahu. Oke, man. Aduh. Pagi-pagi sudah ada senapan yang sangat istimewa ya. Sangat istimewa ya kawan. Oke, kita bersantai dulu sambil apa namanya rokok ya, untuk sahabat-sahabat Gendon Jaya Spot. Kalau pagi itu katanya ngopi sama ngerokok banget, mantap sekali. Tapi kopinya ada habis, semalam dibuat Mas Ceku, dibuatlah. Enak sekali kawan. Oke kawan-kawan semua, di sini saya akan review satu senapan khas dari CVA Soder dan juga Gendon Jaya Spot ya. Ini adalah Badatar Sunder Bolong. Data Sundet Bolong semi CNC ya kawan, ini mantap sekali.
Oke, kita mulai dari belakangnya. Ini popornya menggunakan popor segitiga ya. Ini bisa maju mundur. Dan juga ini belakangnya ini kawat kawan di sini. Ini kawat ini biar sandaran baunya itu enggak sakit kalau dibuat nembak. Dan sedar ini. Ini setelan bawahnya ada di belakang sini ini. Dan juga kita ke depannya lagi, ini ada hand gripnya ya. Hand gripnya ini pakai CTR original kawan, lembut sekali ya, mantap. Untuk tarikannya menggunakan seat lever seperti biasa, dan juga di samping kanan ini ada pengunci picu. Oke, untuk safety gear-nya ini menggunakan trigger match yang dua versi ya, yang satu dua tumbuk. Oke, untuk cabenya sendiri ini sangat keren kawan. Benar kawan, mati. Kalau ada kopinya ini sangat mantap kawan. Ini kita bersantai-santai dulu ya. Sambil dilihat-lihat ini produknya, mantap sekali ini. Untuk chambernya ini, saya lanjutkan. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual yang seri terbaru ya, yang seri 7. Cuma ini apa, kalau chambernya ini sudah full CNC kawan, cuma dalemannya ini belum stainless, jadinya pada datar ini semi CNC. Selain itu ini wheel mountingnya ini pakai yang kecil, yang ukuran berapa ini, 13 kalau nggak salah. Ini pakai yang 13, ini bisa dikasih magazine ataupun single shot. Dan ini juga ada ini kawan, spare part. Spare part cadangan, mantap sekali. Ini habis dibuat ngetes, jadi single shootnya kelupaan entah di mana. Tapi ya nggak apa-apa, masih banyak stok single shoot. Kebanyakan malah single shootnya yang banyak, kalau magazine-nya itu semuanya pada laku. Oke, kita lanjut ke depannya. Ini manometernya di kiri, pengisian di kanan. Ini sabungnya menggunakan yang OD. Apa ya, dua-dua ya, rode dua-dua, lawasnya ini lawas baja ya. Nah, yang sudah bolong dulu kan warnanya hitam ini. Nah, yang sekarang ini putih kawan, biar tahu ini lawasnya lawas baja spesial pilihan dari kami. Tabungnya menggunakan tabung jenong 500 cc, dan juga ini variasinya banyak sekali. Namanya juga sudir bolong, ini di sabungnya bolong. Juga ini cincin lawasnya ini bolong. Ini berguna untuk menahan getaran saat menembak ya. Jadi kalau saat menembak itu lawasnya nggak goyang kawan. Dan akurasinya tetap joss. Kita ke depannya lagi. Ini drat untuk peredam ya. Kalau pembelian ini itu, kalau harga normalnya itu 4,5, harga promo cuma 3.700 ya. Sudah dapat peredam, tas, tali sandang, gantungan peluru tas, STKS, magazine, single shot. Dan juga saya kasih tahu ini, setiap pembelian di Gendon Jaya Spot mendapatkan kalender dari CVA House Outdoor.
setiap pembelian satu unit. Tapi itu terserah mau apa, kalender ataupun enggak juga enggak apa-apa. Soalnya kan sekarang ada yang pelanggan seperti Bang Inoy, Bang Ino Martono, itu dia belinya, beli terus kawan, pelanggan setia dari Genjon Jaya Sport ya, sangat setia. Dan juga Bang Marjoni atau Peninawati, dia juga sering banget belanja di Genjon Jaya Sport, yaitu kalau Bos Peninawati itu dari Kabupaten Bulungan ya. Kalau yang Bos Inai itu kalau nggak salah Pasir ya, kabupatennya itu Pasir. Itu sama-sama Kalimantan kayaknya. Sama-sama Kalimantan. Mohon, kalau salah mohon dikoreksi ya. Ini juga lagi ingat soalnya lama-lama daerah biar nggak lupa. Oke, kita akan kasih sesuatu yang spesial, yaitu tes akurasi sundet bolongnya. Simak video berikut ini, tes akurasinya mantap. Oke, itulah video tes akurasinya ya kawan. Mantap sekali kan. Itu pakai sasarannya pohon klesem. Mantap banget itu. Itu ada sebagian yang terakhir itu sangat mantap. Ada yang dua klesemnya itu yang ada yang kecil, ada yang agak besar. Dan itu bagi saya itu sangat menantang banget. Saya harus apa, mengeluarkan skill spesial untuk menaklukkan itu semua. Mantap. Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channel Genjon Jaya Sport, yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan pengumuman penting, ini pada akhir bulan akan diadakan giveaway bocap Jawa. Jadi bisa share, komen, and subscribe-nya di Genjon Jaya Sport ataupun di CVA Saudar. Nanti kita acak, mau channel yang mana kita acak, yang nggak tahu ya bisa di channel saya, bisa di channel Pak Bosnya, bisa di channel Mas Wo'op. Pokoknya semuanya di komen, di subscribe ya. Mantap sekali. Oke, untuk yang minat dengan produk ini bisa hubungi nomor di bawah ini. Yang klip-klip itu loh kawan, yang mantap. Karena ini video ini saya akan coba edit sendiri. Mantap bos. Yang di sini loh, di sini atau di sini nggak tahu, nanti saya tahunya di mana. Yang penting di bawah ini ada nomornya nanti ya. Mantap. Terima kasih yang sudah mensubscribe dan yang sudah mensupport channel Genjon Jaya Sport. Semoga rezekinya dilancarkan, disehatkan badannya, badan jasmani dan rohani, serta dipanjangkan umurnya. Dan juga apa namanya, dipertemukan jodohnya yang terbaik bagi yang jomblo-jomblo ataupun yang apa namanya, yang belum punya pasangan. Semoga dipertemukan jodohnya yang terbaik. Kalau laki-laki ya dipertemukan jodoh yang
soleha, kalau yang perempuan ya dipertemukan jodoh yang soleh, biar rumah tangganya itu tetap harmonis. Oke, sekian dari saya, Mas Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam olahraga, salam jedor. Tes FPS Predator Sundel Bolong Tabung Titanium. Bukan, tabung stainless. Oke. Tembakan pertama. Pirondon. Tembakan kedua. Tembakan selanjutnya. Ada sedikit masalah, pelurunya kebalik. Oke, pelurunya kebalik tadi. Oke, sudah benar. Oke, tembakan keempat. Oke, selanjutnya tembakan terakhir. Oke, mantap sekali. Dan ini unitnya Predator Sundel Bolong Tabung Stainless. Siap.